Belanjaan kita hari ini apa ini? Paketnya gede. Tau. Ini dianterin dari tokonya. Dibantuin sama abang Grab, bukan Gojek. Gojek kenapa nggak dipakai lagi? Aneh orangnya. Galak-galak katanya. Ya gitulah pokoknya, unboxing aja. Ini tuh ada speaker, tunjukin ke bawah. Terang banget ini kayak. Kelihatan nggak ya? Aduh, terang banget. Woi. Mana sih ini? Nah, kayak kelihatan nggak sih? Oh, ditutupin begini biar kelihatan. Oke. Ini adalah speaker aktif 2.1. Kok 2.1? 2.0. Taruh sini dulu aja. Merknya Edifier. Ini menggantikan speaker aktif gue yang lama. Lama banget. Intinya kenapa speaker ini? Speaker gue dulu ya, ya ini juga. Biasanya kalau editor itu harga sama kualitas berbanding lurus. Suaranya bagus. Kita buktikan aja. Isinya apa ini? Kanan kirinya boxnya belum lihat tuh. Tahu deh detailnya, lu ngeliat aja di internet, di situs resminya. Ini Edifier seri X100B. Oke, isinya apa ya? Naikin dikit. Nah, kelihatan ya. Gila gelap ini men. Nah, sip. Isinya buku panduan banyak banget. Terus kartu garansi Vivan. Kartu garansinya Vivan ya. Alah. Oke. Dua buah filter. Masih dibungkusin plastik. Dibuka aja satu napa ya. Speakernya kayak begini. Oke, masukin dulu. Pakai RCA, kabel RCA men. Oke, dua. Lalu ada kabel AUX. Dipisah men kabel AUX ini. Dapat kabel AUX. Yang out, kabel out tuh, kabel out terus, dapat subwoofernya, oke, dapat subwoofernya dan kartunya kosong dalamnya. Dan ini subwoofernya. Enteng banget dibanding yang lama. Tuh, ini subwoofernya. Gelap gulita. Nah. Tuh. Subwoofernya.
200 mA. Ada jenisnya apa ya? Knob iki, tombol volume. Ada volumenya juga nih. Terus bassnya nggak ada, cuman volume top. Buat dari handphone enak nih. Tuk, tuk. On off, RCA, knob buat line-nya. Terus ini growong ternyata. Pikirku bakal nutup ternyata enggak growong. Oh, growong lubang iki. Tuh. Ternyata enggak ada lubangnya. Jarinya masuk. Ada lubang tuh. Tembus. Bawahnya enggak ada. Rapet. Kabel ini berapa panjang ya? Sekalian. Oke. Ini kabelnya 1,5 meter. Terus kabel outnya berapa nih? Panjang 1,5 meter juga. Ini 1,5 meter. Terus tuh mati bro tadi bro, asem. Oke, mati ternyata. Halo, ya. Oke, tadi mati bro video ini. Ini panjang nih, oh, panjang nih, ini kan itu sama nih. Satu. Yang ini 2 meter bro panjang itu. 2 meter ini bro. Oke, gitu aja lah. Buka lagi. Jadi gitu aja videonya. Kalau kalian beli speaker aktif seri 2.0 dari VRX berapa tadi ya? 100B tahu tipenya berapa? X100B. Bapaknya cuma segitu aja. Kalau untuk suara ya nggak tahu gimana ngerekamnya. Ntar masuk ke handphone suara jelek juga. Ya kan bos ya? Nah, terima kasih. Dah.